Bagi masyarakat urban atau mereka yang tinggal di perkotaan, harus memutar otak untuk memanfaatkan lahan terbatas sebagai lokasi berkebun. Salah satu yang bisa dilakukan adalah budidaya tanaman hidroponik. Metode hidroponik menekankan pemenuhan nutrisi bagi tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan air. Jaringan hidroponik bisa dibuat vertikal, sehingga tidak masalah bagi Anda yang tidak memiliki lahan luas. Seperti Sutarjo yang sudah 8 tahun menekuni hobi hidroponik. Ia menyulap bagian atap rumahnya menjadi greenhouse tanaman hidroponik. Di lahan ini, Sutarjo bisa merawat hingga 3.000 pot tanaman secara berkala. Selain tidak membutuhkan banyak lahan, masa tanam tanaman hidroponik pun lebih singkat. Dalam 3 minggu hingga 1 bulan, tanaman sudah bisa dipanen. Ya, itu kan ada proses waktu ya. Dari mulai pembibitan itu 48 jam. Untuk bibit biasanya disimpan di dalam bak pembibitan. Kemudian setelah itu dikeluarkan untuk mendapatkan atupan matahari pagi supaya dia nggak kaget. Selanjutnya prosesnya sudah masuk, bisa masuk jaringan hidroponik ini. Dan kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan itu sudah panen. Hampir sama dengan Sutarjo, Nurjana Hussein juga memanfaatkan balkon di rumahnya sebagai lahan bercocok tanam. Wanita yang akrab disapa Yana ini menanam berbagai sayuran untuk diolah dan dikonsumsi pribadi. Sawi, selada, kemangi, daun bawang, hingga kacang panjang tumbuh rindang di kebun sederhana miliknya. Menurutnya, berkebun di rumah sendiri tidak sulit. Yang paling penting adalah kesigapan untuk menyiram tanaman 2 kali sehari dan memupuk tanah 1 minggu hingga 2 minggu sekali. Apa enggak? Tapi biasanya setelah saya terima, itu biasanya kita coba di air dulu, dimasukin ke air gitu. Kalau bibitnya itu mengambang gitu ya, itu artinya itu nggak bisa dipakai. Jadi udah kosong gitu, makanya dia ringan. Kita pakai yang di bawah. Selain menguntungkan, bercocok tanam juga jadi salah satu cara menyalurkan hobi. Bagi siapa saja yang ingin mencoba, tidak perlu khawatir soal keterbatasan lahan. Tinggal memilih metode dan media tanam yang paling cocok dengan kondisi lingkungan rumah agar tanaman bisa tumbuh sehat dan subur. Siva Maulida, Andika Surahmanto, Jakarta.